Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon cenah Mama Jian ngageper teu aya nanaon. Jadi hari ini Mama Jian malam ini besoknya itu atau nanti malam akan ada taifong. Oh, taifong bener enggak sih ngomongnya? Pokoknya mah akan ada angin badai gitu yang gede. Pokoknya Mama Jian hari ini teh sibuk pisannya seperti itu. Jadi Mama Jian ini makannya itu malam Mama Jian mau makan apa sih? Nasi atau apa? Sok atau Mama Jian ngerocok wae, simple wae. Mama Jian mau masak nasi goreng biasa ala Mama Jian. Bawang merah, bawang putih, cabai seutik, nyata ada apana besok mau beli. Ada bawang daun, ada enok atau telur, dan ini nasi atau sangu, dan ini ada lalaban ya entar. Dan bumbunya itu cuman garam aja sama lada putih dan minyak ya. Mama Jian enggak begitu suka pakai kecap, tapi kadang-kadang pakai kecap, kadang-kadang enggak gitu ya, sakadaik pokoknya ya. Jadi ini adalah namanya nasi goreng sakarepna ya. Seperti itu. Ayo Mama Jian ngeracek wae, ngaburu si Inces ke dapur. Si Inces ke dapur engke lieur dah. Inces lagi makan, jadi oh minyaknya enggak usah banyak-banyak ya kalau nasi gorengnya. Sedikit aja. Ini kayaknya kelebaan teuing. Oh deui, Mama Jiannya ngorocok terus ya. Sedikit aja. Soalnya suka giung. Tapi terlalu dikit, tambah dikit. Udah ya. Jadi begini. Kalau anak rantau makannya itu yang simpel-simpel aja ya kalau Mama Jian sih. Ya, jadi Mama Jian emang begini sih orangnya ya. Saaya-ayana wae. Ya. Yang cepet aja. Mama jadi itu kalau makan malamnya itu sama Inces, jadi enggak bisa makan di depan kamera, paling ya masak-masak kayak gini aja ya. Udah syukur alhamdulillah diizinin sama Inces. Nasi gorengnya itu yang tadi siang terus taruh di kulkas kayak gini ya. Mama Jian sukanya kering nasi gorengnya, agak kering dikit gitu. Inilah Mama Jian ya. Terus sekarang telurnya satu aja, nggak usah banyak-banyak pengiritan. Terus nasinya. Cabainya belakangan, ntar Inces satu-satu. Buat teman-teman yang aneh dengan masakan Mama Jian, ya kalau ingin ditiru ya silakan. Kalau enggak menurut Mama, menurut teman-teman Mama Jian aneh masaknya ya, enggak usah pusing-pusing ya. Itu cara Mama Jian sendiri ya. Soalnya Inces Mama Jian itu ya aku juga. Harus apa ya? Kayak gitu. Sekarang aja ini. Mama Jet belum pernah ya ngasih tutorial masak nasi Mama Jet. Padahal Mama Jet itu sering bikin nasi goreng kayak gini. Sering banget, tapi jarang di kamera. Nah sekarang itu akan kasih tahu enak banget. Oh iya, ini pakai bawang goreng. Tanya kerupuk ada, kerupuknya enggak ada. Tuh. Kasih garam. Kalau kasih garam itu sekira-kiranya kita ya. Kan bisa sekira-kiranya. Cabainya sedikit, tenang aja. Mama Jet punya cabai bubuk Thailand. Tapi jangan terlalu banyak karena kepedesan tuh. Udah, gitu aja. Ini yang waktu liburan ya, teman-teman udah tahu ya. Kasih ladanya. Bisa terlalu banyak.
Boleh kasih kecap sedikit biar warna menyamarkan dikit aja. Terserah ya, kadang-kadang orang juga ada yang suka enggak nasi goreng pakai kecap, ada yang suka, ada yang enggak. Mama jadi suka tapi dikit aja. Enggak terlalu menyebab. Nasi goreng kampung, teman-teman. Tapi ini enak. Mama jadi sering bikin. Dijamin mantap. Nasi goreng. Kalau ada petai, petainya campurin sekarang satu mangkok, tapi nggak ada petai. Oh, liur. Segala uwuh. Kahayang ayah kebeku. Nah, ini bawang daunnya, kuangin. Alam mama lihat ya. Nah, ininya bumbunya. Kita kalau udah mengasang. Kasih api yang gede biar agak gosong dikit. Saladnya dioseng dikit ya, bentar aja. Dah. Mama jadi itu aduh mudah. Ini makan malam Mama Ziad ya. Ini bawang daunnya. Dari Mama Ziad, selamat mencoba. Jadi hari ini Mama Ziadnya makannya nasi goreng. Selamat mencoba ya teman-teman. Let's go, Mama Ziad mau makan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.